kolor. Iya benar itu M colors. Kan ada banyak anak-anak. Oke, tapi sebelum itu Miss akan mengajak kalian untuk ice breaking terlebih dahulu ya. Semuanya ikuti Miss ya. Baik. Ini namanya adalah tepuk the best. Kalian perhatikan dulu Miss, nanti kita ulangi bersama ya. Oke Miss. Lagunya ice breaking seperti ini. Tepuk the best. I'm the best. You are the best. Paham? Paham. Sekarang ayo ikuti Miss. 1, 2, 3. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. You are the best. Yes. Fantastic. Bagus. Bagus. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita hari ini ya. Ini Miss ada kartu yang berwarna-warni. Kalian bisa lihat. Ini ada berapa? Hah? Ada yang tahu? 6, betul sekali. Sekarang Miss akan menyebutkan satu persatu warna yang ada di sini dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Nanti kalian ingat-ingat ya. Oke, sekarang ini adalah warna orange. Dalam bahasa Inggris, orange ini adalah orange. Coba ulangi. Orange. Bagus. Sekarang ada warna hijau. Dalam bahasa Inggris, hijau ini adalah green. Green. Nice. Sekarang itu ada warna pink. Pink. Ya, benar sekali. Oke, sekarang Miss akan menanyakan kartu-kartu ini dalam bahasa Inggrisnya kepada kalian. Yang pertama ini adalah blue. Dalam bahasa Inggris blue. Tuh. Sekarang ini yellow. Ya, bahasa Inggrisnya apa? Orange. Betul sekali. Sekarang yang terakhir ini adalah warna kuning. Dalam bahasa Inggrisnya memberikan kertas yang tertuliskan warna-warna dalam bahasa Inggris. Sekarang Miss akan menyusun kartu-kartu ini. Kemudian Miss akan memberikan kalian kertas dalam bahasa Inggris ini. Satu orang satu kertas. Ini untukmu. Ini untukmu. Oh, terima kasih. This my favorite color, Miss. Ini yang untukmu. Ini juga my favorite color. Ya, ini hitam semua ya, oh. Oke, sekarang kalian maju satu-satu ke depan dan letakkan tulisan warna kalian sesuaikan dengan yang ada di tulisan tersebut. Maju, Gartika silahkan maju lebih dulu. Kamu dapat warna apa? Black Miss. Black, oke, okay. Gimana warna hitam letakkan? Di jawabnya di warna pink itu loh Gartika. Oke, okay, nanti kita cek ya. Selanjutnya itu masih maju ke depan. Ada yang salah Gartika. Yellow. Menurut kamu yang berwarna kuning yang mana? Ayo letakkan. Ini Miss. Ya, duduk, silahkan duduk. Sekarang giliran Putri maju ke depan. Hati-hati ya, Putri. Kamu dapat warna apa? Green. Yang mana yang berwarna hijau? Apa kamu masih ingat? Oke, sekarang terakhir Lucy Susanti atau biasa dipanggil Tessa. Blue, Miss. Iya, warna apa? Blue. Di mana letakkan? Oke. Sudah semua ya? Sudah. Sudah dong, Miss.
pertama tadi punya si Amika kan warna black dan dia meletakkan ini di warna hitam. Benar sekali. Tepuk tangan untuk Kartika. Kalau yang kedua tadi itu Asi. Asi tadi mendapatkan tulisan yellow atau artinya adalah kuning dan dia meletakkan di kartu yang berwarna kuning. Harus lebih mengingat lagi ya warna-warnanya karena belum benar dia meletakkannya. Green itu adalah hijau, yang berwarna hijau di antara kartu ini adalah kartu ini. Belajar lagi ya. Ya Miss. Oke, yang terakhir yaitu Lucy Susanti. Dia tadi mendapatkan tulisan blue dan dia meletakkannya di kartu berwarna biru. Sudah benar. Oke, Miss Kasa cukup untuk pelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan untuk minggu depan ya. Minggu depan kita akan belajar tentang nama-nama hari. Oke, Miss cukupkan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.